Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajama'in amma ba'd Kaum muslimin dan kaum muslimat Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Setiap dari diri kita masing-masing akan mengalami dari episode kehidupan, yaitu cobaan, ujian, masalah, ataupun penyakit, dan yang mana terkadang sebagian besar dari kita, ketika menghadapi itu semua, sebagian merusak dari kehidupan dunianya, dan sebagian merusak dari kehidupan akhiratnya, dan terkadang sebagian kita sudah berusaha untuk memperbaiki, mencari solusi, dan yang ada hanyalah semakin runyam atau semakin parah masalah atau sakit tersebut. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah muliakan rahimakumullah, bagaimana pandangan agama kita dan tuntunan ulama-ulama kita dalam cara menghadapinya, cara menghindarinya dan bagaimana cara menyingkirkannya. Maka berlandaskan dari hadis Nabi SAW alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Ketika beliau bersabda ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifa'an Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan masalah Tidaklah Allah menurunkan penyakit Tidaklah Allah menurunkan problem Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala juga kasih solusinya Allah kasih jalan keluar Dan dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW juga bersabda Likullida indawa'un Setiap penyakit pasti ada obatnya Fa'idha usiba dawa uddai baro'a bi'idhnillah. Dan apabila obat yang didapatkan, obat yang dipakai itu sesuai dan selaras dengan sakit yang diderita, maka sakit atau masalah tersebut akan sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah dan begitu pula disebutkan dalam kitab mustad Imam Ahmad rahimahullah dari Usamah bin Syarik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah lam yunzil da'an illa anzalalahu shifa'an alimahu man alimahu wajhilahu man jahilahu. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menurunkan penyakit, ujian, cobaan, masalah kecuali Allah juga kasih jalan keluarnya, kasih obatnya. Dan yang menjadi permasalahan kata Nabi S.A.W. Alimahu man alimahu. Sebagian ada yang mengetahuinya, sebagian juga wajahilahu man jahilahu. Ada yang tidak uh, mengetahui dari jalan keluar tersebut. Nah saudara-saudariku yang semoga Allah mulia, kan rahimani wa rahimakumullah. Dan riwayat yang demikian dari Nabi S.A.W. banyak sekali dan menekankan kepada kita untuk yakin dan beriman bahwa tidaklah Allah kasih masalah, Allah kasih problem, Allah kasih ujian pasti ada jalan keluar, ada obat dan ada solusinya. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama ketika menyampaikan hadis-hadis tersebut, hadis dari Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam bahwa wahadha ya ummu adawa alqalbi waruhi walbadani wa adwiyataha. Bahwasanya hadis-hadis tadi menjadi dalil atau argumentasi mencakup seluruh masalah atau penyakit yang baik. Penyakit itu datang dari ruh, dari kolbu, atau jiwa, hati, dan begitu pula penyakit dari anggota-anggota badan. Dan sampai Nabi SAW memperumpamakan hal yang kadang dianggap oleh kita itu bukan penyakit, apa dia yaitu al-Jahlu kebodohan. Kebodohan kata Nabi SAW adalah penyakit dan obatnya dawa'ahu su'al ulama Obat dari kebodohan adalah bertanya kepada ahli ilmu. Obat dari kebodohan adalah bertanya kepada pakarnya. Kepada yang menjadi spesialisasinya dalam hal tersebut. Maka saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang diruatkan dalam kitab sunan Abu Dawud rahimahullahu taala yang mana kisah ini disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taalaan tak kala para sahabat pernah melakukan suatu perjalanan dalam suatu perjalanan tersebut salah satu anggota rombongan itu mendapatkan musibah kepalanya ketimpa batu terluka parah dan kemudian pada malam perjalanan tersebut yang tertimpa batu di kepalanya ini juga harus mengalami mimpi basah dan kemudian ketika si korban ini yang kepalanya berdarah ini bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, "Kira-kira saya dapat keringanan enggak? Saya dapat uzur atau enggak? Karena kepala saya lagi pecah nih berdarah. Apakah saya harus tetap mandi junub, mandi besar, atau boleh tayamum saja?" Maka sebagian sahabat pada waktu itu mengatakan, "Kayaknya engkau ini enggak dapat keringanan. Artinya engkau masih bisa pakai air, ya udah mandi aja. Airnya mandilah sahabat yang kepalanya berdarah dan pecah ini" Dan yang terjadi adalah dia meninggal meninggal dunia, dia meninggal dunia. Dan tak kalah kabar ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan kepada beliau, Nabi mengatakan sesungguhnya mereka telah membunuh temannya, membunuh sahabatnya. Maka kemudian kata Nabi yang Sallam, kenapa mereka kalau nggak tahu tuh tanya gitu kata Nabi. Kenapa kalau nggak tahu bertanya? Karena obat kebodohan itu adalah bertanya. Nah jamaah sekalian saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah Kebodohan adalah penyakit Kebodohan adalah masalah Apalagi kebodohan kita dalam urusan agama Kebodohan dalam dunia saja, dalam kehidupan dunia saja Orang banyak kena tipu Orang banyak kena kena apa namanya di di hackah rekening yang mengklik link yang tersebar segala macam kebodohan ketidaktahuannya menyebabkan dia dalam celaka dan apalagi Saudara-saudariku yang semoga Allah muliakan rahimakumullah kebodohan kita terhadap agama ini yang sejatinya agama ini yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih mengajak kita kepada keselamatan bukan hanya di dunia tapi di akhirat kehidupan yang benar-benar semua akan kita hadapi Saudara-saudariku jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah maka sekali lagi Nabi SAW menjelaskan kebodohan itu adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya kepada ahlinya, kepada pakarnya. Kenapa kadang kita bisa dalam anggota tubuh kita merasakan sakit, kita akan mencari para dokter spesialis penyakit dalam. Dan kita merasakan tidak enak pada pernapasan kita, kita akan mencari dokter spesialis paru. Dan kita tahu pasangan kita atau istri kita sedang mengandung, kita akan datang kepada dokter spesialis kandungan dan seterusnya. Maka saudara-saudari rahiman ya rahimakumullah ini perlu sangat kita tekankan bahwa sekali lagi menjadi sebuah keniscayaan hidup kita itu pasti dapat sakit, dapat masalah, dapat cobaan, dapat problematika. Dan sekarang kita mau atau tidak mendapatkan solusi dari itu semua, mendapatkan jalan keluar dari itu semua. Maka di antara yang harus kita camkan bahwasanya rasul dan agama kita Islam telah memberikan solusi yang tepat dan sangat benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa sekalian. Allahu ayakum. Kembali lagi kepada apa yang kita kaji dan kita bahas dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul kita alaihi salatu wasallam dan para ulama-ulama yang mengikuti jalan beliau bahwa hidup kita tak lari dari masalah cobaan dan sakit dan bencana. Dan di awal telah kita sampaikan bahwa kebodohan juga menjadi sebuah masalah, sebuah penyakit dan sebuah problem. Dan di antara solusi yang ditawarkan dalam agama kita adalah ketika kitab pedoman kita Al-Qur'anul Al Karim itu dijadikan obat, itu dijadikan solusi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Isra ayat ke-82, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa wa mu'minin." Dan kami Turunkan dari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, dia sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai obat, sebagai solusi, dan Al-Quran itu juga sebagai rahmah kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Saudara-saudariku, Jamaah sekalian, pemirsa sekalian, rahimakumullah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu adalah obat yang paling manjur obat yang paling mujarab, solusi yang paling komprehensif yang Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung dari langit ketujuh menjadi petunjuk dan solusi dari segala problem dan penyakit kita. Sekali lagi bahwasanya Al-Qur'an adalah obat yang paling mujarab, penawar yang paling ampuh, yang paling komprehensif untuk menghilangkan berbagai macam penyakit dan masalah. Kau muslimin yang semoga Allah melihatkan rahimakumullah Dan kembali ada sebuah kisah yang sahih disampaikan oleh para ulama kita Dari genera kalangan generasi terbaik para sahabat Ridwanullah alaihi majma'in Yang mana ini diceritakan oleh sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala'an Dahulu sebagian para sahabat Nabi pernah melakukan perjalanan Kemudian tiba di suatu perkampungan yang mana kepala kampung dari desa tersebut tersengat kalah jengking dan sakitlah dia. Dan ketika seluruh warga desa berusaha mengobati kepala kampung tersebut Kepala kampung di daerah negeri Arab, Arab Baduy tersebut Tidak ada yang bisa Mereka tidak menemukan solusi Dan ketika men menjumpai segerombolan dari sahabat yang datang Maka mereka menanyakan untuk kira-kira ada jalan keluar enggak? Apa yang kalian bisa? Maka sebagian para sahabat mengatakan kami bisa merukyah kami bisa membacakan, menjampikan dengan air-air Al-Quran. Maka akhirnya mereka membacakan suratul fatihah, merukiah kepala desa tersebut dengan suratul fatihah, dan akhirnya kepala desa tersebut sembuh dengan menakjubkan. Sembuh tanpa diduga. Sembuh seakan-akan sebelumnya nggak pernah sakit. Dan mereka mendapatkan upah dari kepala desa tersebut, beberapa ekor kambing dan ini disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul tidak mengingkari dari perbuatan atau kejadian tersebut dan meng mengiyakan membenarkan bahwasanya Al Fatihah tersebut bisa menjadi solusi, menjadi obat dan rukiah pula. saudara saudari rahimani wa rahimakumullah dan statement atau testimoni yang menggunakan berobat dengan suratul Fatihah itu bukan hanya para sahabat Nabi atau kita mengatakan, oh mungkin mereka orang-orang hebat, Ustadz, atau orang-orang besar. Orang-orang generasi setelah mereka pun, sampai pada hari ini, banyak para ulama yang menganjurkan dan menyarankan untuk merukiah baik diri kita sendiri atau pihak lain dengan membaca suratul fatihah. Karena suratul fatihah telah memberikan dampak yang sangat positif ketika seorang dalam sakitnya, dan sakit apapun itu, tidak membatasi apapun apapun juga. Dan ini adalah obat yang atau solusi yang sejatinya mudah. Hampir sebagian besar dari kita menghafal dan tahu dari suratul fatihah tersebut. ya Dan efek pengobatan rukiah dengan suratul fatihah ini benar-benar memberikan dampak yang sangat menakjubkan. Sampai-sampai seorang ulama yang bernama Al-Imam ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan saya pernah berhari-hari di kota Mekkah saya nggak dapat obat-obatan saya sedang sakit dan saya nggak ketemu dokter kata, kata beliau dan akhirnya saya mengandalkan berobat dengan merukiah diri saya sendiri dengan membaca suratul fatihah dan saya merasakan efeknya luar biasa dan pengalaman saya ini pun saya ceritakan kepada pihak-pihak lain yang ketika mereka mengeluhkan atau mereka mendapati problem atau masalah tak kalah mereka mendapatkan penyakit-penyakit atau masalah tersebut maka saudara-saudariku yang semoga Allah muliakan rahimakumullah, tentunya pengobatan seperti ini ada syaratnya. Pengobatan seperti ini ada tuntunannya dan ada tata caranya, ada protokolernya. Tidak asal yang mungkin kita masih bacaan Al-Fatihahnya belepotan, bacaan Al-Fatihah masih kita gak karu-karuan. Ya, yang mana tahsinnya, tajwidnya, mukharijul hurufnya, maka tentunya menjadi kembali pada pembahasan kita pertama tadi bahwa inilah kebodohan kita yang kadang baca Quran saja kita masih banyak PR, masih banyak hal yang perlu kita genahkan dan kita luruskan, maka daripada itu ini obat mudah sekali. Ini solusi mudah sekali tinggal kita mau atau tidak mengambil atau mengakainya atau mengamalkannya dan tentunya dengan pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka uh, ini yang bisa kita sampaikan dan tetap masih bersama kami untuk mengkaji dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dalam membahas tentang penyakit-penyakit uh, dan obat-obatnya dari pembahasan Kitab Al-Imam Ibnul Al Qayyim rahimahullah ta'ala, ada wadawak. Bismillahirrahmanirrahim kaum muslimin dan kaum muslimat pemirsa sekalian Haimani wa rahimakumullah Setelah kita mengetahui bahwasanya agama kita Islam yang rahmatan lil alamin ini senantiasa memberikan solusi dan jalan keluar dan telah kita sampaikan bagaimana jalan keluar itu datang dari sesuatu yang sangat mudah dan sangat gampang maka patut bagi kita untuk camkan bersama bahwa sesuatu yang segampang ini pun tentunya tidak semudah yang kita kira. Dan, dan menjadi satu permasalahan yang harus dipahami dan diperhatikan di sini oleh kita semua, bahwasanya tentunya banyak zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW. Ayat-ayat Quran yang bisa dipakai untuk merukiah. Kita ma'ruf semua mengetahui ayatul kursi. Doa-doa juga. Banyak diajarkan doa-doa yang ma'asurah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini semua obat kata para ulama. Ini semua solusi. Ini semua untuk menghilangkan gundah gulana kita. Nah, begitu pula obat-obat yang atau solusi jalan keluar yang digunakan untuk merukiah penyembuhan, teknik penyembuhan yang hakikatnya hakikatnya dari doa, zikir itu semua bermanfaat dan mampu menyembuhkan dan memberikan efek yang positif kepada orang yang menderita. Tapi sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah tentunya dia mempunyai ketergantungan atau ada indikator terhadap keadaan tubuh fisik penderita orang yang diobati atau siapa yang mengobati maka ini menjadi dua indikator besar siapa yang sakit dan siapa yang mengobati dan apabila terjadi keterlambatan dari penyembuhan ketika mungkin Pak Ustadz saya sudah membacakan suratul fatihah saya sudah rukiah ini saya sudah rukiah itu tapi kenapa kayak belum ada penyembuhan maka bisa jadi juga kata para ulama hal yang menyebabkan adanya lemahnya pengaruh dan semangat dari pihak yang mengobati jadi orang yang membaca harus punya semangat harus punya keyakinan dan ini menjadi faktor faktor dari terhalangnya penyembuhan dari obat tersebut saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimah dimanapun berada rahimani wa rahimakumullah Pemirsa sekalian, ketahuilah ini pun selaras dengan pengobatan-pengobatan penyakit fisik. Pengobatan-pengobatan medis yang efek penyembuhan dari pengobatan medis terkadang juga tergantung dari fisik penderita tersebut. Jika obat yang diberikan tidak sesuai dengan sakit yang diderita oleh pasien maka jangan diharapkan kesembuhan. Analogi mudahnya, kita mungkin mayoritas tahu kalau kita meriang, panas, demam, sakit kepala, salah satu obat medis yang paling ma'ruf di masyarakat kita adalah parasetamol. Tanpa menyebutkan merek. Kalau parasetamol yang kita tahu 500 gram atau miligram harus dikonsumsi orang yang sakit, kalau kita potong setengah saja, maka tidak akan memberikan dampak lebih baik pada diri kita. Begitu pula ayat-ayat Al-Qur'an, begitu pula ruqyah. Apabila jiwa penderita mampu bisa menerima ayat-ayat ruqyah yang disampaikan dengan sempurna dan yang meruqyah pun yakin dan optimis bahwasanya dengan membacakan suratul Fatihah akan memberikan dampak positif, maka ketahuilah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dampak positif kepada orang yang sakit tersebut. Tidak mungkin tidak. Dan ini juga sama jamaah sekalian rahimakumullah terhadap perkara yang namanya doa, dan doa juga termasuk dari sarana penyembuhan. Doa juga termasuk solusi. Doa juga menjadi tameng bagi setiap orang-orang yang beriman. Dan tidak kita pungkiri juga, banyak orang yang sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan doanya tidak memberikan efek apapun. Dan ini gak kita pungkiri, jamaah. Betapa banyak orang yang sudah berdoa dan minta kepada Allah, tapi dia merasa doanya tidak memberikan dampak atau efek apapun. Apa dasarnya? Apa masalahnya? Apa problem dalam dalam uh, uh, permasalahan ini? Karena hadirin, kaum Muslimin, dan kaum Muslimat, semoga Allah muliakan rahimah kumullah, Pada dasarnya, doa yang ketika dibangun di atas hati yang lemah, hati yang penuh di, dengan kezaliman atau dalam hidup kita ini kita tuh sering zolim sama pihak lain atau orang lain atau kita itu berdoa tapi kita nggak ada rasa ketundukan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kehusyuan kita boro-boro -buru membicarakan kalau kita berdoa tuh sambil sampai nangis-nangis meneteskan air mata di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau kita doa cuman yang adanya terkobat kamit hanya lisan saja yang berucap maka, ini kata para ulama yang akan menghalangi dari diijabahnya atau terkabulnya doa tersebut, dan di antara faktor-faktor yang kata para ulama menghalangi dari doa kita itu. Padahal, sekali lagi, bahwasanya doa adalah termasuk jalan keluar dari menghadapi berbagai bencana, masalah, dan ujian. Dan di antara masalah yang perlu kita camkan adalah mengkonsumsi barang-barang haram. Coba perhatikan pemasukan kita. Apa yang kita dapat? Apakah masih banyak yang masih samar-samar? Atau nggak tahu ini halal atau haram? Yang intinya kita pikir, ya ini rezeki anak, anak soleh, Pak Ustadz. Yang penting ambil aja lah, dipakai untuk kebaikan. Jama'ah rahimakumullah Ini nggak boleh dalam agama kita. Nggak bisa kita sembarang main konsumsi barang yang gak jelas. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, satu butir kurma yang jatuh di rumah beliau. Rumah beliau. Nggak berani beliau makan. Beliau takut tuh bukan punya beliau. Beliau takut tuh kalau kurma itu kurma sedekah dan ahlul bait nggak nerima sedekah. Hadirin ya semoga Allah muliakan rahimakumullah. Ini yang perlu kita camkan. Jaga diri kita dari konsumsi barang-barang haram atau kalau jelas-jelas haram sih ya mungkin banyak dari kita tahu. Tapi kadang nggak masih ada hal-hal yang samar-samar juga hati-hati. Begitu juga berbuat kezaliman. Jangan mudah mencela orang, jangan mudah nyakitin orang baik dengan lisan, tangan, perbuatan dan jaga diri kita dari kemaksiatan. Jangan sampai jiwa kita itu, hati kita itu selalu kalah sama kemalasan, malas ibadah, malas sholat, malas bangun malam tahajud dan segala macam mengikuti nafsu syahwat. Nah, poin-poin ini kata para ulama inilah yang akan menghalangi terkabulnya doa. Jadi anda udah pakai obat yang mujarab nih, obat yang paling mantep, al-fatihah, doain apa bacain rukiahkan mungkin kepada diri kita atau pihak lain yang sakit, tapi kalau kau lihat nggak sembuh sembuh, maka lihat, oh rupanya masih banyak yang saya konsumsi nggak jelas halal haramnya, masih banyak rupanya saya zolim sama orang lain atau pihak lain, masih banyak rupanya saya itu nurutkan hawa nafsu daripada harus taat kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadirin saudara saudariku pemirsa sekalian rahimani warahimakumullah, ada sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab al musadrak yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan sabda Nabi SAW ini benar-benar menampar kita yang mungkin udah rajin doa. Tapi rasanya doanya kayak nggak ada efek. Udah rajin baca Quran, udah rajin ruqyah, tapi rasanya nggak ada perubahan dari ruqyah dan baca Quran tersebut. Perhatikanlah Nabi SAW bersabda, "Udu Allah, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa antum bil ijabah." Dan kalian harus yakin, kata Nabi SAW, bahwasanya doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada syaratnya, kata Nabi, nggak bisa yakin-yakin aja, nggak bisa cuma yakin-yakin aja. Tapi Nabi lanjutkan sabdanya, "Wa alamu dan ketahuilah." anallaha la yaqbalu du'an min qalbin ghafilin lahin ketahuilah kata nabi sallallahu alaihi wasallam allah tidak akan mengijabah doa dari hamba yang hatinya itu enggak fokus hatinya itu lalai hatinya itu enggak serius hatinya itu kalau doa tuh cuman komat kami robana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina. doa seperti apa ini jamaah sekalian rahimakumullah Doa itu harus dengan keyakinan kata Nabi yang alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum antum muqinuna ijabah. Doa sama Allah tapi harus yakin. Harus yakin. Jangan jangan kecil hati enggak mungkin rasanya Allah ijabah. Enggak mungkin rasanya Allah kasih. Ini sangat tidak diperbolehkan dalam agama kita. Kita harus yakin terutama dalam hal-hal ketaatan kepada atau kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi jaga diri kita dari faktor-faktor yang menyebabkan diri kita itu atau doa kita itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah nasihat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian dan kembali menjadi jalan keluar bagi kita semua ketika menghadapi dari dinamika-dinamika kehidupan yang tentunya pasti ada masalah, cobaan, ujian, penyakit dan segala macamnya. Ketahuilah pasti Allah kasih jalan, tinggal kita mau tidak berjalan di atas jalan tersebut. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.